Yo, halo semuanya, kembali lagi bersama aku Natkun. Di video kali ini kita akan melanjutkan lagi bermain Warnet Live ya guys ya. Yang dimana kemarin kita sudah membangun bisnis Warnet kita kecil-kecilan ya. Dan sekarang kita akan melanjutkannya lagi dan ditambah dengan melanjutkan main quest guys. Karena di sini ada storynya juga cuy. Makanya disebut Warnet Live ya guys ya. Yaudah guys, nggak perlu banyak basa-basi, langsung aja kita play ke dalam in game ya cuy. Oke guys, sekarang aku berada di dalam in game ya cuy. Dan sekarang nih kalian bisa lihat ya, aku telah merapikan beberapa PC kentangku ya. Nah, ini PC kita nih sudah kita rapikan. Dan di sini aku sempat membeli satu PC guys, hehe, satu PC GG. Dan kalian bisa lihat ya duit aku berapa nih cuy. Nih, yuk kita lihat sendiri. Waduh, tuh kalian bisa lihat ya, duitnya 1M cuy. Wah mantap ya guys ya, hasil grading kita guys. Oke, dan di sini sih rencananya aku mau kita dulu tuh ada yang mau bring isi billing. Oke, kita ini dulu ya guys ya. Nah di sini kita hari ini mau menyelesaikan main quest ya, main questnya dulu yang itu guys, yang deket ini apa namanya warnet musang ya. Waduh, di sini ada bocil guys. Nah ada bocil, jangan kesini deh, ini konsol nggak usah. Terus yang pakai 7 yang PC 3 ya, ini PC berapa sih, PC gaming kayaknya ini mahal banget cuy. Oh PC 3 nih, PC 3 nggak usah karena mainin bocil guys, karena kalau mainin bocil sayang guys ya, kalau misalkan ketemu guru nanti bakalan di ini cuy. Nah ini berapa, 8 sama 6 nggak usah, kita tolak aja karena kalau misalkan belum malam hari nanti bakal dimarahin guru dan nggak bakal bayar guys, dan itu buat kita rugi ya guys ya. Dan sekarang kita mau ini cuy, apa namanya, oh iya, menyelesaikan main quest ya, main questnya dulu guys. Nah di mana nih, nah ini dia guys, kita mau menyelesaikan main quest cuy. Nah di sini nih kita ketemu dengan Pak Majek ya, langsung aja kita interaksi guys, let's go. Halo, perkenalkan nama saya Majek, saya merupakan pengusaha ternama di kota ini. Oke, bisakah kamu meminjamkan saya sejumlah uang? Jika bisnis saya berkembang, akan saya ganti 2 kali lipat. Oke, saya minta berapa? 100 juta ya, 132 juta guys. Yaudah guys, langsung aja kita kasih ya, karena kita udah punya 1M nih. Langsung aja kita kasih. Nah, cara ngasihnya gimana nih? Oh, cara ngasih gimana cuy? Ngasih aja kah? Nah, udah kan? Pak Majek, terima kasih pinjamannya. Oke. Oh ya guys, gue pengen lihat dulu billingnya. Nah, ini dia mau kemana sekarang tuh? Bentar ya, kita mau lihat dulu. Karena kan kita lagi nyari duit ya. Kita nyari duit. Nah ada bocil nih, bocil, bocil jangan main ini konsol sama PC 8 ya. Nah konsol nggak usah, sama PC 8 nggak usah. Terus untuk yang ini, oh dia main tuh, nice nice. Nah sisanya kita terima. Nah udah gini enak cuy. Oh iya guys, gue pengen coba mau ini guys ya, mau beli namanya di warung spesial nih. Nah di sini kita ada namanya ancurin tembok nih, langsung aja kita beli. Terus ampuchman kita beli juga, dan paket sultan guys, langsung aja kita beli guys. Nah kita udah beli semua. Dan kita lihat guys, wih tambah luas cu, ngeri kali pribadi. Oke, nice nice nice, ini kita jadi tambah luas ya, jadi tambah luas. Dan ini kita warna temboknya hilang cuy. Wede, udahlah. Oke, sekarang kita mau ngapain lagi nih? Oh iya, mau ketemu yang ini cuy, apa namanya, yang tadi ya, si Pak Majek ya. Tapi tak dulu nih, aku mau tolak-tolakin dulu ya.
ya aku mau tolak-tolakin dulu nih, ada bocil SD juga kan tuh. Nah ini kita bakal kita tolak-tolakin dulu. Nah ini ada bocil. Nah ini kita tolak-tolakin dulu guys, yang main di konsol satu sama ya PC 2 ya. Nah, ini PC 2 tuh, walaupun dia 4 juta tapi takut gak bakal bayar guys, soalnya dia pasti di ini nama guru guys ya. Nah di sini kita muter-muter dulu lah cuy. Oke. Oke di sini kita baru satu. Ini kalakan bombi baru satu ya. Nah ini apa nih? Mau lewat sini bayar dong 500 juta. Ah 500 juta cok. Kita pas banget 500 juta guys. Tak dulu lah ya. Tak dulu. Eh ada si Pak Majik lagi cuy. Ini apa nih? Investasi ke saya kembalikan 2 kali lipat. Nah ini dia lagi nih, coba kita pencet. Terima kasih. Lah apa lagi nih? Halo, kita bertemu lagi. Terima kasih untuk uang yang kamu pinjamkan. Uang itu telah saya pakai untuk melunasi biaya gedung yang akan saya gunakan untuk bisnis baksoku. Tapi sepertinya saya membutuhkan bantuanmu lagi. Kali ini saya membutuhkan beberapa alat untuk bisnis bakso saya. Dahulu kala ada sebuah urban legend di kota ini mengenai mangkok. Mangkok legendaris yang bisa membuat usaha sukses 7 turunan. Namun konon katanya mangkok-mangkok ini telah menghilang dan tersembunyi di kota ini. Menurut kabar burung yang saya dengar, mangkok-mangkok ini bisa ditemukan melalui kompetisi olahraga dan tempat mistis. Saya sendiri tidak begitu tahu lokasi, namun bisakah kamu membawakan saya mangkok-mangkok legendaris ini? Tolong bantu saya mendapatkan mangkok itu agar bisnis saya bisa berjalan dengan lancar. Oke. Kita disuruh mencari mangkok ya sebanyak 3. Oke. Mau ditemukan di sumur atau basket? Oh gitu. Kalau gitu mah kita lewat basket aja, guys. Tapi di sini aku pengen ya nyari duit dulu, guys. Bentar ya. Tadi kayaknya ada bunyi-bunyi sesuatu nih di sini nih. Ada bunyi sesuatu ya di warnet kita. Ada sultan, guys. Ada sultan, ada sultan. PC 3 ya. PC 3. 11 juta. PC 2 tak dulu. Soalnya belum malam ya. I'm sorry, bocil. Bocil jangan main jam segini ya. Karena apa namanya? Wah banyak banget bocil cu. PC berapa nih? 8 sama 7, gak usah lah ya. 6 sama 4. Ada. Ya bocil biarin aja guys. Saya juga bete sendiri ya. Oke sekarang kita mau main basket ya. Kita mau nyari mangkok. Kalau sumur kan harus malam hari ya. Nah di sini aku pengen nggak coba nggak modal ya. Kita coba main basket aja. Oke, ini kayak gimana nih? Ini gimana cuy? Oke, kayaknya harus kesini dulu deh. Nah coba, let's go. Aduh, kurang ya. Kurang pas cok. Nah kalau ini dia segini kali ya. Oke coba ya, sekaca ini atau segini deh coba. Aduh dikit lagi cu. Ini kita harus apel ya pemain basket ini. Oke kalau ini sini kali ya. Duh dikit lagi cok, dikit lagi kita guys. Nah kalau ini, nah di sini deh, coba. Nah masuk satu kali, nice. Kita udah masuk sekali dan sekarang ini. Kok ini di sini deh coba, sesuai sama yang di kaca kali ya. Aduh nggak nyampe cu. Kita cuma masukin satu doang ya. Dapat apa nih? Udah pot guys. Ya udahlah kita taruh dulu. Nah kita main lagi guys.
kita main lagi. Oke, ini gimana ya? Coba atasan dikit. Oke, gini segini cukup. Aduh, kurang ya. Oke, ini segini coba. Duh, nggak masuk-masuk cu. Susah banget ya main basket nih. Nah, kalau ini kok nggak salah segini kali ya. Agak ke sini. Nah, coba. Oh, masuk nggak tuh? Enggak ya? Oh, nggak masuk cu. Oke, kalau ini kok nggak salah tadi dia itu di sini, guys. Nah, masuk kan? Nice. Kita masukin satu kali doang ini. Oh, ini sama kayak tadi. Ini kok nggak salah segini. Coba lah ya. Nah, kelewatan, cok. Satu doang ternyata. Dapat apa nih? Dapat apa ini, cuy? Oh, dapat jam dinding. Oke, dapat jam dinding ya. Kalau Urban Legend itu jam berapa ya? Urban Legend itu jam... Gak ada kelihatan jam lagi. Oh, jam ini ya. Bentar lagi udah malam nih, guys. Bentar lagi malam. Nah, kita coba lagi deh. Baca lagi lu, cupu banget. Iya, aku cupu. Coba, ini udah bisa ini gak sih? Oh iya kan, bisa pakai jam ya. Kita bisa pindah ini pakai jam. Coba kita lempar. Nah, ini kita udah malam ya, udah jam berapa nih? Jam 7. Oke. Wah, ada siapa nih? Dukun. Bentar, aku mau gacha coba, mau sambil gacha, guys. Sambil gacha. Barang ini disukai banget sama dia. Ntar dulu. Usir hantu wanita 3. Oke, 13 ya. Ini bisa dipencet. Nice, dapet mangkok, guys. Dapet satu mangkok. Wah, dari ini gampang, guys. Berarti kita harus ngumpulin ini kali ya, bunga kali ya. Pot bunga yang tadi. Berarti kita bisa beli dulu nih. Oke. Kita coba beli lah ya. Kita beli pot bunga. Karena main basket kita nggak jago, guys. Karena kita cupu. Ada bomber, anjir. Untung kita aman-aman aja nih. Nah, sekarang udah malam. Nah, aku terimain semua, guys. Kalau udah malam, kita terimain semua nggak apa-apa ya. Oh, internetnya. Oh, internetnya rusak, guys. Ya udah deh. Daripada internetnya rusak terus, kita bakal beli aja semuanya ya. Nah, ini persenanya kita ini kita beli. 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 Nah. Terus buat kerusakan kita pakein aja. Yang ini. Nah, yang lambat aja lah ya. Dah, santuy. Sini kita mau, oh iya, kita lupa beli ini cuy, apa namanya, bunga ya. Kita beli berapa ya? Ini apa nih? Oh, kantong biasa. Oh, ini tempat ini, guys. Oh, bolehlah ini beli satu. Oh, ini pakai LP banyak nih. Kita bisa pakai SP juga ya. Kita beli SP deh. Oh, mati. Oh, gua tahu listriknya. Oke, listriknya mati cuy. Kita harus sambungin terlebih dahulu. Oke, nice. Wah, pada pulang. Oke. Misi kita udah bagus. Nah, ini kantong. Kita nambah kantong tadi ya. Berarti sekarang udah 3, nice. Kita tambahin lagi deh.
pakai SP ini. Nah, jadi berapa tuh? Jadi 4. Nice. Kita beli lagi ya, satu lagi nih, 1000. Jadi berapa? Jadi 5, cuy. Nice, nice, nice. Ya udah, sekarang kita mau beli di toko dekor ya. Bunga, tanaman, tanaman. Nah, yang ini guys. Kita beli 5 deh. 1 2 3 4 5. Nice. Kita beli 5, cuy. Mumpung tempatnya ada 5, guys. Kita bisa nyari-nyari. Nah, nanti aku bakal grading lagi lah di next video ya. Kita bakal grading lagi, cuy. Dan sekarang kita mau, oh iya, terima-terimain dulu, nyari duit dulu, guys. Nah, lumayan kan tuh. Ini gila, coy. Kita nyari penghasilan dulu. Lumayan nih. Nah, sekalian kita mau nyari mangkok ya. Mangkoknya tadi disuruhnya 3. Kita nyari 3 mangkok ya. Oke, sabar dulu kita. Ini dulu. 1. Oke. Dapat apa nih? Oke, ini kita dari ulang lagi guys ya, karena tadi tuh kita sempet ini guys, apa namanya, ke restart ya, karena iklan mulu cuy. Nah, aku tadi, sekarang aku udah matiin internetnya ya. Nah, sekarang kita bisa puas-puasin. Oke, kita pencet dulu. Nice, dapat mangkok. Eh, satu lagi, satu lagi, satu lagi, satu lagi. Jadi kita bawa dulu. Dapat apa nih? Eh, nggak bisa dipencet. Nggak bisa dipencet, cuy. Apa nggak masuk ya? Jangan-jangan nggak masuk. Masuk loh. Tapi kemana? Nice. Dapat ya. Tadi kurang ini aja nih. Oh ya, jangan lupa nih, kita terima-terimain dulu. Lumayan, guys. Ya, sekarang kita kasih-kasih dulu nih. Baru satu kan? Dua, tiga. Nah, ini udah ini ngapain lagi nih? Abis ini ngapain lagi? Terima kasih. Loh, terima kasih doang, cu. Terima kasih doang dia. Oke, bentar ya. Kita mau periksa dulu keadaan warnet kita gimana. Aman-aman aja kan? Aman. Oke, kita sekarang mau kayak ada suara gitu ya. Oke, kita ikutin yang tadi aja kali ya. Pak Majek ya. Mana Pak Majek? Pak Majek di mana? Oh, di sini. Oh, di belakang ini ya, ruang basket. Ini apa nih, cuk? Oh, tempat ini apa nih? Mesin musik 2. Buat apa tuh mesin musik? Nah, ini apa nih? Kita interaksi lagi. Hai, inilah tempat di mana saya akan membuka bisnis baru saya. Oh, di samping warnet kita, cuy. Saya membukanya tepat di sebelah bisnis warnetmu agar kita bisa menjadi lebih dekat. Berkat bantuanmu, saya bisa lebih dekat lagi dalam membuka bisnis bakso saya. Hari ini saya harus mengecat dinding di sini, namun sepertinya saya membutuhkan bantuan kamu lagi. Saya memiliki masalah pribadi dengan penjaga toko cat, dan juga saya memiliki urusan mendadak yang tidak dapat dihindari. Bisakah kamu membantu saya membeli cat dan kemudian mengecat bagian dalam gedung ini? Tentunya nanti akan saya berikan imbalan dan ganti dari uang cat. Oke, guys, kita disuruh ngecat ya. Kita ngecat apa aja nih? Oh, bagian ininya dong ya. Oh, ada empat tempat ya. Oke, kita disuruh beli cat ya. Catnya kira-kira warna apa ya? Oke, di sini kita beli, nah, yang member aja nih. Ya, aku udah beli yang member nih, guys. Katanya kan di sini ada toko yang member ya. Tuh, di sini mahal-mahal banget, cuk. Ini kita harus berlangganan dulu nih.
Coba ya kita lihat dulu. Soalnya warnanya cuma hitam putih doang, guys. Buat jadi referensi lah ya. Kita coba warna. Wah, ini mahal, cu. Oke, kita coba beli warna apa ya? Warna ini deh, boleh deh. Kayak warna ada biru, kuning, merah ya. Ya kita beli yang 50 juta aja dulu, guys. Nah, kita beli yang 50 juta dulu. Siapa tahu kan, cet ya. Kita nyari referensi warna yang terang-terang dulu ya. Kalau yang lain itu agak mahal gitu, cuy. Nanti di next video kita grading dulu. Nah, ini aku bakal coba warna apa nih? Kan ini jadi murah nih. Coba warna biru deh, biru. 2 3 4. Oke, kita udah beli 4. Satu lagi mana? Oh, ini dia. Oke, kita beli 4 dulu ya. Oke, kita beli 4 dulu. Sini kita buka ininya dulu, terima dulu, guys. Kita terima dulu ya. Wih, 5 juta cuy, lumayan. Oke, kita pasang dulu. Nice. Oke. Apa nih? Loh. Hey, saya dapat laporan ada orang yang menerobos masuk. Ternyata kamu melakukan vandalisme di sini. Hah? Kamu dikenakan sanksi, segera melapor ke kantor polisi sekarang. Loh. Soal kita apa, cuy? Ditutup dong. Ditutup, guys, ininya. Baru kita chat ya. Udahlah, kita terima dulu deh duitnya. Oke, kita sekarang ke kantor polisi ya. Kita disuruh melaporkan ke polisi, guys. Gua gak tahu ini kenapa, cuy. Oke, kita langsung aja. Jam bilang dia pergi. Wah, anjir, pergi dia, cuy. Wah, kita tipu, guys. Guys, sama pemajek. Udahlah, kita interaksi sama polisi ya. Sebagai sanksi dari perbuatanmu, tolong bersihkan kota ini dari sampah. Buang sampah-sampah ke tempat sampah ini ya. Oh, alhamdulillah, guys, kita di. Aduh. Duit kita dicolong tuyul, guys. Anjay, anjay. Duit kita dicolong tuyul, cu. Duit kita hilang. No, ada tuyul, guys, tadi. Yang hilang apa nih? Nggak ada sih yang hilang. Cuman kayak ada berasa hilang, guys. Tapi kayaknya dia ngambilnya dikit ya, guys, ya. Oke, sekarang kita mau lihat dulu polisinya. Nyuruh kita buang sampah berapa nih? Kita lihat dulu. 10 sampah. 10 sampah. Nyarinya gimana, cuy? Sampah di kota Musang udah kita pungutin. Kita mau ngutin di mana nih, cuy? Oh, bikin itu aja kali ya. Kita beli. Loh. Ini apa, cuy? Kotak rahasia, kamera, garam suci, sama SP. Katanya sih, kalau nggak salah tuh di habis ini tuh kita disuruh beli kotak rahasia ya. Coba kita beli deh. Coba kita siapin 10. Kalau nggak 13 ya. Ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, setahu aku beli itu, guys. Nah, sekarang kita mau apa lagi nih? Oh iya, beli tanaman. Bentar, tanaman. Kita mau ini, beli sampah. Kita beli yang banyak deh. Tadi udah berapa tuh? Buat sampah doang padahal ya. Kita harus modal dulu, cok. Oke, gak apa-apa lah. Kita dapat duit juga dari sini kan tuh.
Oke, wih banyak banget cu. Oke, sekarang kita cobain dulu guys. Dapat 3 sampah. Oke, kita dapat 3 sampah ya. Tadi udah berapa tuh? 4, 3, 3 ya. Oke, kita terimain dulu. Kita buang-buang dulu guys. Nah kayaknya udah selesai. Nah kayaknya udah selesai nih. Nah kan udah selesai, langsung aja kita interaksi. Kerja bagus, sekarang kamu boleh pergi. Alhamdulillah, makasih Pak Polisi. Ini bisa dipukul ya? Kalau dipukul dapat duit nggak nih? Ya pencet nggak bisa. Kalau dipukul kita masuk penjara nggak nih cuy? Takutnya masuk penjara guys. Nggak usah lah. Sekarang kita mau. Oh ada Pak Majek lagi. Nah ketemu dia lagi nih. Nih bocah nipu. Halo, saya minta maaf mengenai kejadian chatnya. Sepertinya ada kesalahpahaman dari ke pihak polisian. Lain kali harusnya saya melapor dulu sebelum meminta orang lain mengecek bangunan saya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, ini semua murni kesalahan saya. Ngomong-ngomong, sepertinya saya membutuhkan bantuanmu lagi. Saya mohon bantuanlah saya kali lagi ini. Saya ingin membeli sesuatu di internet, namun saya tidak memiliki komputer. Bisakah kamu membantu saya membelinya? Tepat pukul 00 sampai 3 akan muncul sebuah aplikasi yang muncul di komputermu. Tolong belikan beberapa paket hitam. Saya butuhkan paket-paket tersebut untuk bisnis saya. Tolong jika kamu sudah membelinya, bawakanlah barang-barang itu pada saya. Oke, yang tadi kita beli guys. Nah kan, setahu gue tuh beli ginian juga cuy misinya tuh. Kok bang lu tahu? Nah kan gue nonton youtuber lain guys, makanya kan aku tahu. Ada yang lari cu, ada yang lari cu. Bentar. Anjir, ada yang lari. Mana tuh? Aduh, sayang banget duit kita cok. Untung aja kita kejar ya. Oke, kita ini dulu ya. Kita buat ini dulu. 1 2 3 4 5. Coba terima dulu walletnya. Oke. Udah 5 kita nih. Oke. Okay. 6, 7, 8, 9, 10. Haji bocah lari. Lumayan guys, 200 ribu. Banyak yang lari lu. Sebelas, 12, 13. Nah, udah selesai tuh. Terima kasih. Terima kasih doang anjir Pak Majek, Pak Majek. Oke, kita ini dulu ya, terimain dulu. Oke, kita terimain dulu. Oke, kita ikutin deh. Ini mau kemana lagi nih Pak Majek? Kita ikutin dulu. Mau kemana nih? Oh ini dukunnya pulang. Oh dia kesini nih. Terima kasih atas bantuanmu lagi. Saya pastikan saya akan membahas semua kebaikanmu. Misi bakso saya sepertinya sudah bisa dibuka dalam waktu dekat. Tersisa sedikit hal administrasi yang harus saya selesaikan. Semoga saja semua berjalan dengan lancar agar saya bisa mencepatnya membalas semua kebaikanmu. Ngomong-ngomong, ada sebuah rahasia yang ingin saya beritahu kepadamu.
Saya dengar di kota ini tersembunyi sebuah mahkota sultan yang harga cukup fantastis. Saya sendiri tidak tahu pasti di mana lokasi mahkota ini. Bisakah kamu mencarinya? Jika kamu sudah menemukannya, juallah mahkota ini sultan tersebut di toko bekas. Kamu tidak bisa menyimpan mahkotanya. Jika sudah ketemu, langsung jual atau tidak, dia akan menghilang. Kalau kamu kehilangan mahkotanya, jangan khawatir karena itu bisa ditemukan di tempat lain. Sebagai umpan rasa terima kasih uang hasil jual mahkota tersebut, bisa kamu ambil semuanya. Oke guys, kita disuruh nyari mahkota ya. Oke, mahkotanya di mana, cu? Kita cari dulu mahkotanya. Di mana mahkotanya, cuy? Apakah kamu menyimpan mahkotanya, Bang Andi? Enggak ada ya. Oi, mahkotanya, oi. Mahkotanya di mana, cuy? Oh, ini dia nih. Kukira bocil lari, guys. Apalagi? Oh, internetnya. Internetnya buruk, guys. Mana internetnya? Enggak buruk kok. Ini enggak kenapa-napa. Tadi ganggu bocil kali ya. Ada siapa nih? Oh, ada Bang Winda, guys. Halo Bang Winda, makasih udah main di warnetku. Nah, sekarang kita disuruh jual ini ya. Disuruh jual ini, cowok. Pak, saya menemukan mahkota nih, saya suruh jual. Dapat 100 juta, cowok. Real kah? Real, cuy. Ini dapat 100 juta kita. Cakep. Dapat 100 juta. Kita jadi kaya. Aku kaya. Aku kaya. Anjay guys, aku kaya, cok. Ini apa nih? Terima kasih. Oh, dia mau kemana lagi nih? Kita ikuti lagi, guys. Oh, kesini doang dia. Bagaimana uang dari mahkota yang besar, bukan? Oh iya, saya membutuhkan bantuan kamu untuk terakhir kali. Saya janji ini permintaan terakhir saya. Setelah ini saya pastikan akan membahas seluruh kebaikan kamu. Kasih tahu polisi tentang bisnis baru saya ya. Ayam bener aja lu. Masa kita lagi, guys? Udahlah, kita nurut aja, cuy. Kita pada bangku, cok. Bawa aja lah ya. Kita disuruh interaksi sama polisi lagi nih. Let's go. Ternyata Anda orangnya. Kenapa? Saya mendapat laporan ada seseorang di kota ini yang melakukan transisi legal di pasar gelap. Di dokumen ini tertera bahwa kamu memiliki barang-barang ilegal yang diperjualbelikan di pasar gelap. Kemudian saya mendapat laporan bahwa ada seseorang yang menjual barang curian berharga ke toko bekas. Deskripsi tersangka yang diberikan pegawai toko bekas cocok dengan Anda. Loh, kita kan cuma nganterin doang, cu. Anda ditahan. No. Kita ditahan, guys. Ini siapa, cu? Oh, tukang bakso nih. Yang asli kah? Saya kita interaksi. Hai, Bung. Kamu kelihatannya seperti orang baik. Kenapa kamu bisa berada di sini? Begini ceritanya, sebelum saya di penjara, saya merupakan pedagang bakso terkenal di kota ini. Oke. Suatu hari, saya bertemu dengan seseorang pengusaha. Dia menawarkan kerjasama yang katanya akan membuat bisnis saya semakin maju. Saya waktu itu naif menerima penawarannya. Ternyata semua itu tipu muslihat. Dan akhirnya dia menjebak saya. Akhirnya saya ditahan atau terdorong meracuni pelanggan saya. Padahal itu semua disebabkan oleh bahan bakso. Yang nama pengusaha itu adalah
Pak Majek. Wah, ternyata bener cu. Apa dia juga yang melakukan hal ini kepadamu? Iya, ini sudah keterlaluan. Hal ini tidak bisa dimaafkan. Ayo kita bahaskan dendam kita kepadanya. Tapi sebelum itu, ayo cari cara untuk keluar dari penjara ini. Oke, cari orang untuk bebaskan kita. No, 100 juta yang tadi kita buat jual mahkota buat bayar ini, bayar kabur dari penjara. Ya udah deh, kita bayar. Nanti kita bisa keluar, guys. Ya udah pak, udah saya bayar. Akhirnya kita bisa bebas. Terima kasih banyak telah membantuku keluar dari penjara. Aku memiliki rencana untuk membuka semua kebusukan dari kelinci Pak Majek. Tolong temui aku pada siang hari di taman. Oke. Oke guys. Sekarang kita mau ngapain lagi? Oh, kita bertemu dengan Pak ini ya. Siapa namanya ini? Nah, tukang bakso. Asalnya kita interaksi. Oke, sebelum melaporkan Pak Majek kepada pihak berwajib, kita memerlukan beberapa bukti. Aku akan mencari bukti-bukti kejahatannya sendiri. Namun aku membutuhkan sebuah kamera. Aku sudah berusaha mencari tempat yang menjual kamera di kota, tapi tidak kunjung menemukannya. Oke, bisakah kamu bantu membeli kamera untukku? Woi, tadi yang kamera itu, guys. Ya, harus malam dong. Oh iya, semalam, guys. Dia butuh berapa? Butuh satu doang, guys. Ya udah deh. Kita di sini ini aja, cuy. Apa namanya? Kita namanya nyari pakai jam ya. Kita pakai jam aja. Kita beli jam, guys. Kita beli jam dulu. Kita beli jam, guys. Di toko dekor. Nah ini jam 1 3 4 5. Ya gue gak tahu nih sampai jam berapa buka apa, sampai jam berapa itunya ya, buka ininya, waktunya. Ini kita gini dulu. Ini kita buang aja. Nah ini ada garam. Nah kita harus ke malam hari dulu, guys. Dan itu gue nggak tahu butuh berapa jam ya. Tapi kita di sini pakai 5 jam dulu nih. 5 buah jam. Aduh ini apa sih? Ada orang-orang cu. Oke kita bang dulu. Masuk nggak tuh? Jam berapa? Gak kelihatan cu. Oke kita lempar lagi. Oke, lagi. Aduh, lama banget, cu. Wah, masih lama, cuy. Harus beli banyak nih. Malah tadi ada bom lagi, cu. Mana kita aman, kan? Aman-aman aja sih, guys. Ini banyak bocil, cok. Oh, gara-gara api itu banyak bocil. Nah, kita beli jam dulu nih. Beli jam yang banyak, guys. Mana toko dekor? Kita beli jam yang banyak ya. Kita mau cek kondisi. Siapa tahu sini ada Easter egg ya, kayak kuntil anak lah atau tuyul. Nah, sambil menunggu tuh ya. Kita terima dulu. Oke. Rencananya sih aku pengen bangun PC. Tapi nanti aja lah ya. Di next video kita akan coba mengganti PC semuanya, guys. Tapi aku grading dulu. Ini komputer berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Dan nanti PC-nya aku bakal ganti semua ya. Jadi tenang aja cuy. Apa aku udah jam 00? Oh udah, guys.
Nah, dia suruh minta kamera. Nah, udah beli kan tuh. Kita lihat ya. Aku tanya cu. Nice. Kita udah punya kamera. Kita harus ke siang hari lagi ya. Waduh, ke siang hari lagi cuy. Udah deh, aku ke siang hari dulu guys, sebentar. Oke, udah jam 6 ya. Oke, sekarang kita bertemu dengan tukang baksonya lagi guys ya. Aduh, dikut diambil mulu cucu. Kita nyari duit lagi. Oke, sambil menunggu kita mau ngapain dulu ya. Nah, tukang baksonya muncul kan tuh. Nah, ini apa nih? Mau beli ruko ini? Boleh sih. Kalau ini kita berapa? 6.000. Bentar ya. Ini apa cuy? Coba deh kita beli. Menghilangkan tembok 25.000. Ini kita bisa buka satu lagi guys. Buat PS ya. Buat PS ini guys. Oh, boleh ini. Ini buat PS lah ya. Nanti deh. PS bagus berapa sih PS bagus? Coba kita lihat dulu ya. Oh iya, sekalian bawa ini guys. Bawa kamera. Lupa aku cok. Ini dia nih kamera yang kita butuhkan. Oke. Oke. Bisa aja kita interaksi. Ini kameranya nih. Lempar. Nah. Terima kasih, saya berjanji untuk akan mengumpulkan seluruh bukti kejahatan Pak Majek. Sampai bertemu di malam hari taman. Aduh, nunggu di malam hari lagi, cuy, cuy. Ya, udah deh. Dan kayaknya gue udahan dulu ya, guys ya. Karena aku udah record selama 30 menit ya. Nah, kita bakal lanjutin aja di next video ya. Dan di sini. Oh, ini tempatnya nih, tempat apa nih, elektronik tuh PS 455. Oh, stick bagus, stick mahal. Ah, ini ada bomber, enggak kedengeran cuy. Sumpah guys, harganya 3 juta cuy. Ada bomber tapi efeknya nggak kenapa-napa guys ya. Oke, kayak gitu dulu aja ya guys ya, gameplay dari Warnet Simulator kita cuy pada hari ini ya. Jadi nggak, di next konten kita bakal lanjut menyelesaikan main quest dari tukang bakso ya, di mana dia akan namanya tuh mengumpulkan bukti-bukti Pak Majek. Dan itu bertemu di malam hari, karena ya di malam hari itu kita butuh jam lagi ya, kita juga butuh duit kan. Nah, di sini duit aku juga udah habis nih, nanti bakal aku grading lagi dan aku bakalan coba di next video kita akan menyelesaikan lagi main quest ya guys ya. Dan oke, mungkin cukup sampai sini dulu. Jika kalian ada saran untuk membuat video selanjutnya, silahkan kalian komen aja di bawah video ini. Dan jika kalian menyukai video kali ini, silahkan tinggalkan like dan subscribe ya guys ya.
Aku gue bersemangat untuk membuat video selanjutnya cuy. Dan oke, sampai jumpa di next video. Bye bye.